sebagai koordinator wilayah Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Sumatera Utara Regional Tapanuli Utara untuk periode 2020 sampai dengan 2023. Terus yang kedua, kalau kita udah mulai dari diri kita, berarti kita mencintai, udah pasti. Kalau kita sudah mencintai, berarti kita memelihara, menjaga, itu sudah pasti. Sama seperti Tapuk ini, ataupun kawasan Tapanuli Raya, ini sangat luas. Kalau pemikiran manusia, nggak akan mungkin seorang Pak Nixon itu bisa mencintai seluruhnya. Nggak akan mungkin, itu pemikiran kita. Tetapi jauh, jauh, jauh yang sesuai, yang tidak kita pikirkan Tuhan arahkan semua. Semampu Bapak Bupati sudah melakukan. Sama, kami juga ibu-ibu, saya ketua Dekranasda, ibu wakil ketua Dekranasda, dinas juga semua ibu-ibu yang anggota di Dekranasda, dan semua pelaku-pelaku pengrajin, semampu kami sudah akan buat. Jajaran Dekranasda juga, saya berdiri di sini sebagai ketua Dekranasda, kami meminta juga, jika memang ada masukan-masukan, kami siap menerima, dan kami siap menerima kritik asal dengan sopan. Terima kasih. Horas, horas, horas. Merdeka! Yang saya pahami dan saya jiwai, dan mungkin akan terus saya benarkan adalah bagaimana UMKM tahun ini bisa minimal Sumatera Utara produknya ini bisa di-share, kuasai, seperti itu. Tapi itu tadi, bagaimana kita mengemas. Nah, tentu kehadiran kita sebagai pemerintah sekali lagi fasilitator, ya, untuk pelatihan dan lain sebagainya itu boleh untuk tahun-tahun awal kita bantu, ya. Pengurusan sertifikat halal dan pelatihan kemasan ini sudah kita siapkan antaranya. Mudah-mudahan besok kita kepada Alfamart juga yang mau berinvestasi di Tapanuli Utara, ya oke, saya disposisi izinnya, tapi sekali lagi saya percaya bahwa satu koridor wajib menjual produk-produk UMKM kami. Ada dua hal, apakah melalui asosiasi atau pribadi, ya yang manalah terserah punya. Yang penting saya tidak mau dengar ada warga saya pelaku UMKM, Pak, masa kami masukkan gak diterima, gitu loh. Nah, nanti penumpang Alfamart kami, urusan kalian, bukan urusan saya. Itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih atas acara kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Tapanuli Utara, Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Horas, 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 mereka! Mereka!